Halo Sahabat Pionir, saya mau bahas pertanyaan dari Sahabat Pionir di sosmed kita. Yuk kita bahas. Jo, ya. Atap soft-top atau hardtop untuk pengalaman berkendara yang lebih nyaman di Jeep Wrangler JK, JL, atau JT? Ya, jadi kita kalau untuk bahas soft-top atau hardtop itu tergantung perjalanannya. Kalau lebih keren menurut saya sih soft-top. Kalau perjalanannya di daerah pantai kan kayaknya asik tuh. Kita buka soft-topnya, angin sepoi-sepoi gitu. Cuma kalau mau lebih nyaman, pasti hardtop, karena dari misalkan lagi hujan atau cuaca panas tuh dia lebih teredam dibandingkan yang softtop. Om Jo, transmisi otomatis atau transmisi manual untuk pengendaraan harian di JK, JL, atau JT? Ya, kalau ngomong transmisi hari gini sih, kalau buat harian untuk daily dalam kota pasti Matic lebih enak, kita lebih nggak capek kan macet-macetan kan. Nah, cuma kalau buat kita setiap harinya off-road, kalau saya lebih milih manual. Jadi saat kita mainin kopling buat dapetin dia punya torsinya tuh, pasti lebih enak untuk manual di off-road. Om Jo, suspensi ya. Standar atau suspensi yang ditinggikan untuk perjalanan yang lebih nyaman di Jeep Wrangler JK, JL, JT? Nah, sebenarnya sih bukan suspensi standar atau ditinggikan yang lebih nyaman. Jadi, penggunaan merek shocknya kalau saya bilang. Jadi, maupun kita standar atau ditinggikan itu sebenarnya dua-duanya bisa nyaman. Jadi, tergantung penggunaan shocknya dan liftkitnya aja sih. Nah, kalau untuk rekomendasi dari Om Jo sendiri, shock dan liftkit apa nih yang cocok? Ya, jadi kalau untuk JK, JL, JT, saya sih rekomen dari Terraflex. 2,5 inch cukup, ada Terraflex, ada Icon, ada Evo, gitu. Jadi selama shocknya sesuai dengan PR-nya sih, saya jamin sih pasti nyaman. Om Jo, ada lagi nih yang nanya, kursi kulit atau kursi kain untuk perjalanan yang lebih nyaman untuk mobil Jeep JK, JL, JT? Ya, kalau kita ngomong masalah bahan, kan biasa kan ada bahan fabric, semi kulit atau kulit asli. Yang paling nyaman sih menurut saya tetap yang kulit asli, cuma kan harganya lebih mahal, perawatannya perlu ekstra. Kalau yang bahan fabric itu kan biasanya ada tipe standar ya, standar JK. Nah itu biasa untuk pembersihannya juga butuh ekstra aja sih. Jadi kalau kita saat off-road, lumpur atau kita berkeringat, pasti bersihnya butuh effort yang lebih aja. Jadi rekomendasinya lebih enak apa nih? Kalau saya tetap, kalau ada budget, kita tetap di full kulit. Om Jo, ban all-terrain atau multi-terrain untuk pengendaraan yang lebih tenang dan nyaman di Jeep Wrangler JK, JL, JT? Ya, kalau untuk ban sih tetap, kalau untuk daily, saya rekomen all-terrain atau AT. Karena dia pasti lebih senyap dan pasti biasanya sih lebih empuk. Cuma kan kembali lagi dia punya komponen banyak. Cuma kalau untuk tampilan, saya tetap pilih yang multi-terrain. Nah, kalau multi-terrain itu kan sebenarnya peruntukannya untuk lumpur.
Jadi kalau sebenarnya ada jenis ban mati ren, contohnya Bev Goodrich, dia untuk di aspal pun sebenarnya menurut saya masih wajar ya noise-nya ya. Nah, cuma kembali ada yang mungkin yang kupingnya lebih sensitif, disarankan kalau buat dalam kota multi ren boleh. Perjalanan di kota atau petualangan off-road mana yang lebih cocok untuk tingkat kenyamanan Jeep JK JL JT? Ya, kalau untuk perjalanan di kota, saya tetap rekomend JK atau JL. Karena kan kalau yang bawa gladiator kan terlalu panjang, mungkin mau cari parkirannya atau untuk manuver belok lebih susah. Cuma kalau untuk perjalanan luar kota, kayaknya kalau bawa gladiator enak nih buat nyimpen storage-nya juga lebih gede aja sih. Kalau off-road? Kalau off-road sebenarnya mau JK JL JT bisa, cuma tetap rekomend di JK atau JL. Radio standar aja atau sistem infotainment yang ditingkatkan untuk perjalanan yang lebih menyenangkan di Jeep Wrangler JK JL JT? Ya, kalau ngikutin perkembangan zaman sih lebih enak head unitnya di JL atau JT karena dia sudah bisa Android Auto atau Apple CarPlay. Cuma untuk JK pun sekarang udah bisa ganti head unit kok. Jadi kalau kita mau ganti Android head unit untuk JK-nya sih udah bisa sekarang ini. Berarti lebih baik yang mana nih? Jadi kalau antara ketiga mobil itu sih saya tetap milih JL atau JT karena selain head unitnya sudah lebih modern, speakernya juga udah lebih bagus. Om Jo, suspensi shock pabrikan atau suspensi shock upgradean untuk perjalanan yang lebih nyaman di Jeep JK JL JT? Nah, definisi nyaman kan di tiap orang beda-beda ya. Cuma kalau untuk shock standar itu biasa tuh udah paling empuk. Cuma banyak orang yang ngeluh saat di tol tuh mobilnya menjadi lebih limbung. Kalau saya tetap sarankan shocknya diganti. Karena begitu kita ganti shock aftermarket, dia tuh pasti lebih kaku. Jadi saat kita ngebut pun lebih stabil. Apalagi cari shock yang bisa di-adjust atau reservoir adjustable. Jadi bisa di-style keras atau empuknya seperti ada Terraflex, ada King, ada Icon, ataupun Fox. Kalau untuk rekomendasinya dari Om Jo apa nih shocknya? Ya, kalau saya sih tetap dari pertama dari Terraflex, Icon, King, ataupun dari merek Fox. Om Jo, setelan suspensi lembut atau setelan suspensi lebih keras untuk kenyamanan lebih baik di Jeep JK JL JT? Nah, itu, kalau itu kan kembali ke pribadinya ya, dia suka yang empuk atau yang keras. Cuma yang pasti shock itu mesti menyesuaikan dengan pernya. Dalam artian misalkan pernya udah keras, kita kasih shock yang terlalu keras, cuma pasti dia akan jadi lebih keras lagi. Kalau bisa, setelannya mesti imbang antara jenis pernya dan jenis shocknya. Jadi kira-kira gimana nih untuk setelan yang lembut? Ya kalau saya sih tetap, kalau kita biasa kita namanya contohnya paket lift kit. Nah biasanya kita setel empuk dulu sih. Kalau customernya masih terlalu empuk bisa kita kerasin. Wah udah habis nih Om Jo pertanyaannya. Oh udah habis ya? Nah untuk sahabat pionir yang mau nanya masalah Jeep atau seputar modifikasi Jeep, SUV atau kalimat lainnya bisa langsung komen di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi biar kalian tahu kalau ada video baru dari Pionir. Sampai jumpa di video Pionir selanjutnya. Bye-bye.